Jadi hari ini kita mau keliling. Biasanya tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Di sini tempat kita latihan setiap harinya. Dahulu kala kita punya namanya gudang pasir atau tempat latihan pasir. Sekarang ini berubah fungsi menjadi gudang. Ini di sini adalah di mana kita bilang ini plaza juara. Kalau misalkan ada atlet-atlet PB Jarum yang ikut serta ke dalam tim Thomas and Huber Cup dari Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kalian lihat di sini bentuknya seperti apa sih? Ah, betul sekali kok. Jadi gampang gak sih jadi juara satu dunia? Tidak. Gampang gak sih jadi World Championship itu juara? Tidak. Lihat, ranking dunia. Ini yang ada di sini. Ini apa? Langkah ringan. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, atlet PB Jarum yang pernah juara All England siapa aja sih? Exactly, itu dia poinnya. Ini di sini kita taruh nama-nama mereka, kita ukir nama-nama mereka di sini. Jadi walaupun mereka sudah tidak jadi atlet, tapi nama mereka tetap ada. Terkenal. Dari sebelah kiri saya, ini adalah ruang makan atlet PB Jarum. Benar-benar memisahkan antara cowok sama cewek. Dan di dalam ada AC, ada kulkas, ada kamar mandi, semuanya komplit. Nah, nanti di sebelah sana itu tulisannya apa? Mes Putra. Mes Putra. Jadi kalau cowok di sebelah sana, cewek di sebelah sana. Nah, ini kamarnya atlet kita yang cewek.